Sadarkah kamu jika di bumi yang kita pijak ini semua mencakup dua hal? Contoh yang pertama, manusia terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini tidak termasuk yang buatan manusia loh ya, seperti ganti kelamin atau transgender, pria jadi wanita, dan lain-lain. Kedua, langit dan bumi. Ketiga, kiri dan kanan. Keempat, atas dan bawah. Kelima, air dan daratan. Keenam, ambil keputusan atau diam saja, alias tidak ambil keputusan. Ketujuh, percaya dan tidak percaya pada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Nah, untuk yang terakhir ini, kita adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Allah Tritunggal. Nah, termasuk yang manakah posisi Anda saat ini? Ayo, ambil keputusan sekarang sebelum terlambat dan menyesal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.